Terhalang terik matahari, Opa Gaul bersama tim menuju Dusun Banjar Tatak, Desa Kukuh, Marga Tabanan. Bukan tanpa alasan, kunjungan Opa Gaul kali ini membawa sedikitnya 28 bingkisan sembako serta 4 kursi roda yang akan dibagikan kepada para lansia. Setiba di lokasi, Opa Gaul bersama tim langsung menyerahkan bantuan sembako yang telah dipersiapkan kepada para lansia yang sudah menunggu di Balai Banjar Dusun Tatak. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, proses penyerahan bantuan sosial berjalan dengan tertib dan aman. Terlihat raut wajah haru dan bahagia yang ditunjukkan oleh para lansia ketika menerima bantuan tersebut. Penyerahan bantuan sembako oleh Opa Gaul kali ini bukan tanpa alasan. Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung serta sulitnya ekonomi masyarakat pedesaan saat ini menjadi alasan utama mengapa Opa Gaul rutin melaksanakan bakti sosial khususnya kepada para lansia. Saya sangat berterima kasih sekali, bangga sekali dari Opa Gaul semua yang ada pada hari ini. Benar-benar sangat bermanfaat bagi ibu-ibu yang lansia. Kalau bisa ya, saya minta ya seterusnya gini untuk membantu ya warga yang dalam keadaan seperti gini. Nah, untuk hari ini, Bu, berapa jumlah lansia yang mendapat bantuan dari Opa Gaul, Bu? Ada kurang lebih 20. 20 lansia, 20 Bu. Lansia. Kemudian yang mendapat kursi roda ada berapa, Ibu? Yang mendapat kursi roda ada empat. Okay. Ibu, harapannya bagaimana nih, Bu? Setelah harapan setelah saya ini? Ya mudah-mudahan saya dapat ini apa tuh untuk seterusnya ya, saya dapat tunjangan lah kita semua untuk masa depan lah gitu, dalam keadaan seperti gini ya. Mudah-mudahan juga untuk lansia semua saya sangat bermanfaat, dan dengan Opa gini, Opa Gaul semua ya, mudah-mudahan selalu sehat dan dapat murahan rezeki. Selain penyerahan bingkisan sembako, Opa Gaul juga menyerahkan sedikitnya 4 kursi roda bagi para lansia yang membutuhkan. Opa Gaul menuturkan bahwa penyerahan bantuan berupa sembako dan kursi roda kali ini merupakan acara rutin yang biasa ia lakukan setiap bulannya. Ia berharap bahwa akan lebih banyak orang yang bisa berbagi dan membantu sesama di tengah masa pandemi ini. Jadi ini hari kita sembahkan diri ini, apalagi ini lagi suasana Imlek, Chinese New Year. Jadi bukan hanya Chinese New Year aja. Hari biasa kita juga udah rutin sebulan bisa 1-2 kali, bisa 3 kali. Ya, tergantung informasi ada masuk. Kalau kita waktunya sudah ada, Opa pasti ke tempat yang memerlukan. Jadi sekali lagi kita mohonlah, semoga COVID ini cepat selesai. Ya, jadi Opa datang ke sini, ya banyak warga-warga di sini sangat membutuhkan, ya biarpun nggak seberapa banyak yang Opa berikan, tapi bagi mereka itu sangat bermanfaat. Ya seperti kursi roda tadi, juga ada veteran-veteran itu, ya. Jadi sekali lagi kita sama-sama selalu mau ikut protokol pemerintah. Jadi supaya COVID ini cepat berlalu, ya selalu pakai masker, jaga jarak, ya sering cuci tangan, ya kita mohon sama-sama, amin. Selain 28 lansia tersebut, sebanyak 2 orang anak yatim piatu diberikan bantuan sosial berupa sarana belajar, yaitu tas dan buku, untuk menunjang proses belajarnya. Dari Tabanan, Puspawarni melaporkan.